melawan. Ini keputusan terakhir bahwa kita mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Pada Pak Anies sendiri, ya, kami sudah berusaha, berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Sohibul Iman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu, saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Badannya untuk mengubah konfigurasi Pak, soalnya kan kata dari PKB sendiri menilai Sohibul Anies ini tuh cukup berbahaya dan bahkan bisa menghambat koalisi dengan yang lain itu. Nggak ada bahaya-bahaya, semuanya aman Cok. Aman. Ya? Dengan siapa aja koalisi Jakarta? Ya koalisi Jakarta belum dengan siapa-siapa, ini justru kita tawarkan pada partai-partai yang lain ya, supaya pasangan ini bisa disupport dan didukung bersama. Pak Presiden, kan sebelumnya ada tawaran kursi Cawagup untuk PKS dari Kim. Nah, ini semenjak mendeklarasikan aman, tawaran tersebut sudah ditolak atau seperti apa, Pak Presiden? Ini keputusan terakhir bahwa kita mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Artinya Anies Sohibul ini sudah fix, insya Allah. Kalau misalkan Pak Anies mau meminang dari PDIP dan PKB, tapi tanpa membawa Pak Sohibul Iman, bagaimana tanggapannya? Ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS, dan insya Allah akan kita husnuzon, Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Komunikasi dengan Pak Anies gimana Pak? Bagus, intensif. Dan Pak Anies juga di luar negeri masih memberikan juga respon yang positif ya. Oke ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen.